Hai guys, selamat datang di Syarif Channel. Saat ini saya sedang nonggoli kebun jagung dibuat pakan ternak, kambing dan sapi. Dan ini juga bersama adik saya. Di sebelah sana juga ada adik saya yang juga neteli tebun bagian sana, saya yang bagian sini. Dan barusan saat saya sedang nonggoli tebun, ternyata saya melihat ada seekor burung yang sedang mengeram, guys. Oke, langsung aja guys, saya akan mengajak kalian buat melihat sarangnya. Terlihat saat ini induknya sedang mengeram. Oke, bisa dilihat guys, ini induknya sedang mengeram. Nah, baru terbang. Cuma ini saya nggak tahu, ini masih telur atau sudah berupa anak burung. Soalnya ini tadi saya nonggoli tebun dan nggak sengaja ada burung yang sedang mengeram. Oke guys, ya aku senanduruit. Saya sudah di atas pohon dan saya sudah melihat sarangnya. Dan ternyata masih telur. Dan ternyata setelah saya panjat, sarangnya masih terdapat 2 telur. Dan tadi terlihat induknya sedang mengeram. Jadi ini mau aku jadi ini saya sedang nonggoli tebun. Ini nonggoli tebun jagung gawe pakan ternak, sapi dan kambing. Dan terlihat ada burung yang ngeram di atas pohon. Dan ternyata masih berupa telur guys. Jadi sebenarnya saat ini adalah musim kemarau yang lumayan panjang, sudah hampir 3-4 bulanan. Dan sarang-sarang burung pun mulai hampir nggak ada. Jarang sekali saya menemukan sarang burung. Cuma sesekali saya menemukan sarang burung perkutut. Kalau selain perkutut masih jarang sekali saya temukan. Oke guys, sekarang saya sudah tahu ternyata masih telur. Cuma saya belum tahu ini telur lama atau telur baru. Soalnya saya baru melihat sarangnya. Kapan-kapan akan saya cek lagi. Saya mau turun melanjutkan nonggoli tebun jagung gawe pakan embek karo ema. Terima kasih.